bagus. Ada tribut. Dapat ya. Hah? Dari mana dapatnya? Untuk menertibkan personel TNI yang ada di wilayah jajaran Denpom M1 Lusmawe. Apa aja nih sasaran dari penertiban ini? Terutama anggota TNI yang keluar dari markas yang tidak dilengkapi dengan surat izin keluar, kendaraan seperti contohnya SNK, SIN. Apabila menggunakan kendaraan TNI, berarti yang kita periksa adalah SIN TNI-nya. Dan untuk kendaraan sipil apabila yang menggunakan stiker TNI yang kita tersebutkan.